Nasib naas dialami Ketut Sagita Aryawan, 27 tahun. Pria asal Banjarinas, Lebah Desa Dencari, Kecamatan Banjar ini meninggal dunia setelah terlibat laka lantas. Ia terpental dari sepeda motornya usai ditabrak kendaraan roda 4 di kilometer 14.400 di Banjarinas Labuan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kamis 16 Maret malam sekitar pukul 21.30 WITA. Kasihumas Polres Buleleng AKP Igede Sumarjayu mengatakan kejadian bermula ketika pengendara sepeda motor datang dari arah barat menuju ke arah timur. Tiba di TKP, mobil yang ada di belakangnya menyalip. Karena jarak terlalu dekat, mobil menyenggol pengendara sepeda motor tersebut. Sayangnya setelah menyenggol pengendara sepeda motor, kendaraan roda 4 itu kabur. Akibat kecelakaan tersebut, Sagita Aryawan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis. Sementara identitas kendaraan dan pengendara roda 4 belum diketahui. Tim Bali Express melaporkan.